guys, kali ini saya review tentang Toyota Kijang Innova Diesel. Sini untuk kelopan mas pop lampu potong sini untuk ini Toyota masih untuk diesel. Tes latihan ya, yuk kita jalan. Ini harus ditarik nih tarikan tangannya. Nah coba lebih boros nih, bensin boros. Nah, ini dia yang diesel, nah, dia yang diesel dia. Kalau ini yang 1 meter
tapi diesel, tapi yang Innova, tapi beda yang Innova tahun berapa ya, tahunnya 2004 ya, tahun 2005, tahun 2006, tahun 2007, tahun 2008, tahun 2009, tahun 2010, 2011, tahun 2012, 2012, tahun 2013, tahun 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 20, 21. Nah, ini kalau Innova lama tahun 2005, ini masih bensin, masih di toko, khususnya kalau ini banyak yang ini ya, ini kalau tahun 2005 lama, kalau ini harganya yang diesel, yang dia bensin diesel, yang kalau emang diesel ini enggak pastinya, tapi yang Innova lama, yang lama itu yang 2005 sampai tahun 2006, tahun 2004 sampai 2005, sampai 2006, sampai 2007, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, ya ini ya, kalau ini pasaran Innova 2011 masih lumayan. Mobilnya ini karena saya ini mobilnya diesel ya. Kalau tahun 2012 ini udah sama, kalau 2012 ini belum keluar ya. 2003 atau 2012, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 ya, tahun 2021. Nanti kalau, nah kalau nanti 2022 ini ya, ini 2022 kalau Innova 2002, kalau 2003 belum, Innova ini udah gak ada. 2023, 2024 udah gak ada, udah belum. 2004, 2005, 2003, kalau 2006 belum berubah, 2013 belum berubah, 2018 belum berubah, 2019, 2019, 2020 belum, belum berubah, belum ada yang mengatakan. Masih enak ya, kalau masih enak kan sama, masih enak lagi.
2012 2013 ini lebih sampai 2012 ini lebih ini kalau 2005 sih kalau 2007 masih lah sama nih ya gini aja nih ya ini hobi gini ya ini hobi enak ya.